Halo sahabat YouTuber dan Kresnawan, jumpa lagi bersama kita yaitu di channelnya Van Komar. Come back to my di channel Van Komar. Saya sendiri dengan Van Komar ya, kembali lagi dengan Van Komar. Namun dipastikan ya channelnya Van Komar sudah di subscribe. Kalau sudah di subscribe, Van Komar mengucapkan banyak terima kasih dan salam permanen. Kali ini Van Komar akan mengangkat tema yaitu asal usul cendol Dawet. Nama Dawet atau cendol tercatat dalam manuskrip serat Centini awal abad ke-19 yang disusun antara tahun 1814 dan 1823 di Surakarta, Jawa Tengah. Dikatakan bahwa minuman Dawet mungkin telah tercatat dalam naskah Krisnayana yang berasal dari kerajaan Kediri sekitar abad ke-12 di Jawa. Di Jawa, Dawet berbahan dasar jeli yang berwarna hijau, biasanya dibuat dari sagu, aren atau tepung beras. Untuk kuahnya sendiri dicampur dengan santan dan gula Jawa cair. Sagu atau tepung beras mungkin telah digunakan sebagai bahan makanan pada masyarakat petani padi di Jawa kuno, karena cendol dibuat dari produk pertanian di pedesaan dan diproduksi secara tradisional di pedesaan Jawa. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, Dawet atau cendol disajikan tanpa es, tetapi sering perkembangannya cendol ditambahkan dengan es serut. Cendol telah berkembang secara berbeda di berbagai negara. Di Indonesia, cendol hanya berupa jeli pandan hijau yang disajikan dalam santan, dan kita bisa menambahkan daun pandan. Ini beda dengan cendol di Malaysia dan di Singapura, di mana berbagai bahan seperti kacang merah manis dan jagung manis bisa dicampur seperti es campur. Dalam tradisi Jawa, Dawet atau cendol adalah bagian dari upacara pernikahan adat Jawa sehari sebelum pernikahan. Usai siraman, para orang tua akan menjual Dawet kepada para tamu dan kerabat yang hadir. Tamu biasanya membayar Dawet dengan menggunakan koin terakota dan diberikan langsung kepada mempelai wanita sebagai simbol untuk penghasilan keluarga. Makna simbolnya adalah sebagai harapan orang tua bahwa pernikahan yang dilangsungkan besok akan dihadiri berbanyak tamu sebanyak jeli cendol yang dijual. Demikian informasi mengenai asal-usul cendol dan Dawet. Semoga mendapatkan pengetahuan apa yang disampaikan oleh Van Komar. Untuk itu, Van Komar undur diri. Sampai ketemu lagi di channelnya Van Komar untuk konten-konten yang lebih menarik lagi. Jangan dikasih bosan ya, sahabat YouTuber. Jangan dilupakan
jangan dibikin untuk tidak menonton channelnya Pan Komar. Sampai ketemu lagi di My This Channel Pan Komar. See you next again. Bye bye.
Oh.